sebelum Kongres Pemuda yang kedua, mereka sudah mengalami satu transformasi sebetulnya. Tidak lagi betul-betul membawa atau mengusung aspirasi dari Papi gambar apa? Jawa lagi. Eh? Emang iya Papi mau gambar dolphin? Buka. Apa bahasa Inggrisnya? Jellyfish. Jellyfish. Oke, next. Kita pergi gambar apa? Gambar Papua. Oh, pintar. Emang itu turtle? Papua gede, mana? Gede. Akuatnya sudah bisa mereka terima sebetulnya, bahkan mungkin sebelum kongres mereka sudah merasa bahwa ini ya bahasa yang paling mungkin apa untuk digunakan untuk menyatukan semuanya, karena suasana di dalam yang Jawa pun sebetulnya sudah tidak terlalu Jawa lagi. Apa itu? Kuat. Apa Inggrisnya? Gede. Sosialisasi kala itu seperti apa, Mas? Iya, ini masalah sebetulnya, karena ini suasana kolonial dan kemudian orang tidak bisa dengan serta merta. Oke, next, Papi. Jadi ini pemberitaan itu. Oke, next. Bikin apa lagi? Bikin apa yuk nih ya? Ini tangkiki. Nih, Papi bikin apa nih? Jadi artinya mungkin salah satu yang kemudian memberitakan adalah koran-koran yang ini justru memperkuat. Ginjal. Entau, kok entau sih? Baru bikin begitu dia tahu nih. Iya, pinter. En pinter gak? Tapi bikin syak. Oh iya. Oke, gambar lagi nih. Oh, gambar apa nih? Gambar apa? Dan itu yang kemudian menyebabkan cacing. Semua cacing. Karena dia cacing. Contohnya ini ya. Salah satu surat kabar di masa pergerakan yang menggambarkan Pipi. Dolphin pinter. Ya. Enda tahu Papi bikin dolphin. Sudah terbiasa dengan budaya baca. Jadi kalau itu dimuat di koran, kita berenang. Berenang. Oh, terus okay, gambar lagi. Papi bikin apa lagi? Nih, Papi gambar apa nih? Iya. Apa tuh, En? Papi tuh, En? Oke, sosialisasi itulah ya, kira menyebarkan satu cita-cita membentuk negara Indonesia. Bikin apa tuh, En? Ikinitan. Gedung Indonesia menggugat. Itu apa itu? Ikan buntal. Hah? Ikan buntal. Ikan buntal, bukan. Siapa, yuk? Yeay, pinter. Tuh dia bilang ikan buntal nih. Dia gak tahu awalnya. Ini utang-utang krep. Krep, gimana? Tangan krep gimana? Oh, pinter. Oke, next. Apa nih? Cana. Bikin apa nih? Cana. Tuh, Papi bikin apa tuh, En? Dari sumber utama, menyederhanakannya agar mudah dipahami. Bikin apa ya? Merawat bisnis sampai sektor mikro. Mami juga nggak tahu Papi bikin apa ya. Wah. Kami awali dari Indonesia. Bikin apa ya? Kucing. Saya nggak tahu. Bikinnya apa ya? Tuh tangannya ngapain tuh? Tuh bikin apa itu, En? Monkey. Yeay, udah lihat banananya baru sadar itu monkey. Capek deh.